semuanya, hari ini saya mendapatkan paket baru sampai. Orderan saya isinya adalah kekan mixer. Ini adalah mixer yang saya idam-idamkan sudah sejak lama. Saya ingin beli ini, harus menabung dulu beberapa bulan dan akhirnya hari ini tercapai. Yuk kita lihat seperti apa isinya. Oh ya, terima kasih ya buat pemirsa pelanggan setia Cireng dan Siomay. Ini adalah tabungan saya dari Cireng, Onde-Onde, dan Siomay. Lain kali saya jualan lagi, beli lagi. Oke. Sekarang kita mau buka, mau unboxing Keken Mixer Bosch tipe MUM 4880. Bosch ini adalah salah satu merek Jerman. Biasanya orang merekomendasikan ini karena bagus. Oke, sekarang kita coba lihat apa, seperti apa isinya. Plastiknya. Kemudian, sepertinya untuk food slicer. Kalau ini sepertinya untuk menggiling daging. Baling-baling kewish. Ini sebagai pendorong daging. Stick. Ini untuk juicer, untuk meras jeruk. Lalu ada tiga macam. Ini untuk kue, untuk cake. Kalau yang ini biasanya digunakan untuk roti, adonan roti. Berikutnya, ini adalah yang saya idam-idamkan, penggiling daging. Jadi bisa bikin bakso sendiri di rumah. Lalu ini adalah penutup bowlnya, penutup baskomnya itu. Dan ini adalah toko utamanya. Dring dring. Wah, bagus, stainless. Keluarin dulu isinya semuanya. Ini ada CD-nya, mungkin untuk manualnya. Dan ini adalah manual book-nya. Ada banyak, 1, 2, 3, 4. Ada 4. Oke, mari kita lihat. Ini biasanya digunakan untuk menyimpan. Nah, seperti ini jadi rapi kelihatannya. Dan ayo kita coba bagaimana ini caranya, cara bukanya. Keren. Masih ada ternyata di dalam. Ini untuk apa ya? Saya belum tahu.
Nah, ini adalah mata pisau untuk food slicer buat ngiris-ngiris sayuran atau keju. Ada tiga macam. Dan ini dia. Tuh. Bagus banget. Stainlessnya itu tebal, berat, terlihat kokoh. Oke, kita lihat seperti apa materialnya. Plastiknya bagus ya. Sepertinya sudah dibuka semua. Tinggal baca manual booknya nanti kalau udah senggang sama nonton CD-nya. Buat teman-teman yang berminat beli, mungkin bisa produk ini bisa direkomendasikan. Kalau menurut saya dari dari materialnya cukup bagus, dari harganya juga terjangkau. Jadi, ya, bagus. Oke ya, sekian dulu. Nanti, bagaimana performanya? Kita coba di video selanjutnya. Dadah, salam.